PT Pertamina melakukan pengurangan kuota bahan bakar minyak atau BBM jenis premium ke sejumlah stasiun bahan bakar umum atau SPBU di Pekanbaru Riau. Pengurangan kuota premium berlangsung sejak 1 Oktober 2019 sehingga sejumlah SPBU kerap terjadi kekosongan stok premium. Seperti yang terlihat di SPBU di Jalan Arifin Ahmad, Pekanbaru. BBM jenis premium sejak kemarin hingga pagi masih terlihat kosong. Sehingga pengendara harus membeli BBM non-subsidi lain seperti Pertalite dan Pertamax yang ada di SPBU tersebut. Sedangkan di SPBU di Jalan Sudirman, antrian kendaraan tampak mengular hingga ke bahu jalan. Para pengendara, baik roda 4 maupun roda 2, tampak rela mengantri lama untuk membeli BBM jenis premium yang masih tersedia. Sebelum adanya pengurangan jatah BBM subsidi jenis premium ini, pihak SPBU menerima pasokan 16 kiloliter per hari. Namun, sejak pembatasan kuota, per SPBU hanya mendapat jatah 8 kiloliter perharinya dan akan habis dalam waktu 6 hingga 8 jam. Kalau ini pom bensin ini, tentang penjualan, alhamdulillah lancar, terkendali. Cuman ada pembatasan kuota subsidi dari Pertamina. Biasanya bisa dalam satu hari itu pengirimannya 16.000 KL, dan dari awal bulan rata-rata 8.000 KL per hari. Jadi kalau untuk pom bensin kita ini dapat jatah dari Pertamina berapa, Bang? 8.000 KL per hari. Itu dimulai kapan, Bang? Pembatasan kuota premium ini, Bang? Dari awal bulan Oktober ini, Bang. Itu dalam satu hari 8.000 liter itu habis dalam berapa jam, Bang? Rata-rata paling lama 8 jam. Atau satu sih. Pengurangan kuota BBM bersubsidi jenis premium di Pekanbaru diduga akibat menipisnya persediaan BBM tersebut untuk wilayah Pekanbaru. Dari Pekanbaru Riau, Ahmad Dison dan Wahyu Falatehan melaporkan.